Jam 6.15 menit pagi, dia bangkit setelah azan subuh memecah sunyi. Tangannya digari, kelibat ribu jauh sekali, mungkin tidak akan berjumpa lagi. Dia meratap baju putih atas bangku, sedarnya akan dosa masa lalu. Tak mampu untuk putarkan semula waktu itu, waktu dia dan abang bermain dengan peluru, waktu dia sedar abang bernyawa dalam seduh, waktu dia dan abang berjuang tanpa hala tuju. Waktu itu semuanya sudah berlalu. Pekat darah mengalir, pekat lagi derita ditanggung. Sesal tidak sudah rayuan menggunung, kini mandatory menunggu di penghujung. Dia mendongak kelam malu terus mendayung. Begitulah kehidupan, tak banyak yang dizahirkan, hanya diri membezakan. Tinggal laku perbuatan, bukan mudah untuk teruskan perjalanan. Bila sudah terjerat diri di muka pengadilan, yang lepas jadi memori dalam keratan suratan impian. Impikan hidup lumayan, malangnya tidak berbau, merana tanpa restu, mencari telah persepsi, konklusi, kondisi akan terkawal dikawal. Optimistik, futuristik, bukakan pintu hati biar jelek. Sempurna, semuanya tidak akan sempurna jika sering lupa dan terleka. Ampunkan segala salah dan silap darinya. Tidakkah manusia itu sering sekali lupa dan